Tugas aku untuk membahagiakan seorang isteri yang aku sayang adalah perkara paling penting dalam seharian hidup aku. Alhamdulillah, batara perkahwinan yang kami layari selama ini penuh dengan kebahagiaan tanpa ada rasa sengketa. Kami saling memperbetulkan salah dan silap antara satu sama lain. Dan kebahagiaan dia adalah tanggungjawab. Tiada satu pun yang kurang dalam mempercayai kasih sayang yang telah dicurahkan kepada kami. Masak? Itu sudah menjadi salah satu kegemaran untuk memenuhi segala permintaan isteri. Bagi aku, segalanya mudah apabila kita saling mempercayai antara satu sama lain. Oh, hari ini untuk berbuka puasa, dia minta aku masakkan lauk kegemaran iaitu ayam masak kurma. Teringat aku semasa awal perkenalan dulu, memang inilah menu utama setiap kali kami keluar makan bersama. Dia cakap, ayam kurma ni lengkap dengan segala rasa, seperti rasa cinta. Kalau tak jumpa ayam kurma, memang tak lengkaplah seorang hidup ni. Sanggup tau tahan lapar sampai jumpa ayam kurma ni. Nasib baiklah kedai mamak sentiasa ada ayam masak kurma. Bolehlah dari tak ada kan? Banyak bercakap sampai lupa santan pun tak masuk lagi. Okey, dah siap. Aku tak sabar untuk menunggu kepulangan orang yang aku sayang untuk membuka bersama. Tapi, aku sedar dia tidak akan kembali lagi buat selamanya kepada aku. Hello? Sayang? Awak dah mana? Saya dah makan dalam dalam saya. Awak balik saya. Awak balik saya. Aku menyakiti hati isteriku dalam diam tanpa dia sedari. Banyak masa aku yang sepatutnya menjadi peneman untuk isteriku, tapi aku buang setiap saat aku terus menyakiti. Apa yang hanya aku mahukan hanyalah keselamatan semata-mata. Dia tak sedar sama aku. Hingga satu hari, aku dapat panggilan yang membuatkan aku rasa hidup aku berada di satu lubang yang paling gelap. Menyesal masa yang hendak buang, aku abaikan semua masa itu. Isteri aku sayang telah pergi buat selamanya. Dan kini, aku terus menari bersama lima pesan yang dia. Awak, bila saya tak ada nanti, jangan lupa jagakan diri awak untuk saya. Kau rasa aku rasa? Bila mana kau tak dalam keadaan jiwa yang kosong, mati. Jangan lupa selalu senyum dengan orang ramai. Jangan tunjuk kesedihan hati. Awak,
Pastikan awak tak tinggal solat 5 waktu tau. Sebab dengan solat, awak akan jadi kuat. Kau takut? Semua orang akan mati. Tapi kenapa aku? Awak, bila kita dah tak bersama nanti, jangan lupa untuk bahagikan orang lain sama macam awak bahagikan saya. Yang terakhir, setiap kali masak ayam kurma, jangan lupa dekat saya, okey? Sebab itu lauk terakhir yang saya minta. Ingat ini pesan saya ni, okey sayang? Aku yang salah. Aku yang hina. Ya, aku jijik. Tapi kau, kau boleh bahagikan orang yang kau sayang. Atau kau pun takut jiwa kau mati. Hargailah orang yang sayang kau sebelum matanya tertutup api dan tidak kembali.